Assalamualaikum Lur Berjumpa lagi ya Ini ketemu yang requestnya Yang suruh mengiklankan Ini ada Mercy 1518 Strip 42 Lur Ekstro bekas truk gandengan Ini masih di bengkel Masih di kondisi Untuk pengecekan bemper bumpernya juga masih ada semua Lampu-lampunya juga masih ada semua Ada hose yang bocor Jadi untuk running engine-nya belum lur ini masih ada khususnya yang bocor belum tersambung mungkin nanti kalau udah selesai semua bersambung sambung kita cus kita review untuk Mercy tipe 15 18 ecoliner penggerak 4x2 ya nah ini adalah khususnya lur karena truk ini sudah menggunakan apa kompresor ya jadi ada dalam kabin itu ada makanya hose semua dari brake, rally valve koplingnya sudah menggunakan sistem angin semua untuk kabinnya Lur kabinnya masih mengkilap ya karena habis direkondisi atau di repair atau di repair untuk spionnya juga masih orisinil spionnya nya masih orisinil, Terus kita cek Ini bagian wiper lor Bagian wipernya juga masih utuh Braket wiper, pegangan wipernya Terus Nah masih utuh semua, dua Kita cek untuk hand grillnya lor Nah ini bagian hand grill Dalamnya Ini adalah bagian radiatornya Radiatornya masih bocor lor Masih reparisasi. Cap radiator Nah ini adalah tempat oli steeringnya di sini. Tempat oli steeringnya, terus kita cek ya. Ini adalah untuk elektrikalnya. Elektrikalnya di sini biasanya itu ada tempat itu lor. Tempat apa ini? Tempat ini tempat air cleaner. Aslinya Mercy itu di sini, tapi ini mungkin sudah dipindah. Kita cek lagi masih utuh semua untuk logo 15-18 nya sudah tidak ada di sini untuk apa ini lampu sen masih ada bracketnya tempat air cleanernya sudah dipindah di belakang mungkin untuk menanggulangi biar gak kena banjir kita langsung aja kita cek untuk interior kabinnya nah ini masih ada ya masih ada ini adalah manufakturnya 151842 masih menempel di pintu bagian kiri nah ini dashboard dashboardnya kita cek dashboard dashboardnya seperti apa dashboard dashboardnya ini masih orisinilan semua lur masih orisinilan semua dashboard dashboardnya masih orisinilan ini belum kepasang ya di bawah ini masih belum kepasang bracket bracketnya belum kepasang semua ini di sini belum kepasang lor seperti ini belum kepasang kita cek satu-satu nah ini karpet karpetnya juga masih orisinil karpet karpetnya juga masih orisinil semua terus laci lacinya juga masih orisinil orisinil semua kita cek untuk bagian plafonnya lor plafonnya juga masih orisinilan semua masih orisinilan semua seperti ini masih orisinil semua nah ini lajinya juga masih orisinil masih ada lajinya semua masih komplit untuk plafon-plafonnya tuas transmisinya menggunakan 5 kecepatan maju lor. 5 kecepatan maju dan satu mundur Wah, panel blower AC nya juga masih utuh braket-braketnya masih utuh semua nah ini braket steeringnya steeringnya Lur pada mengupas kita cek satu persatu nah seperti ini monitor-monitor panelnya juga masih utuh masih utuh semua RPM temperaturnya masih utuh semua ya seperti ini nah ini pada mengelupas Lur karetnya pada mengelupas jadi semakin mengecil Sertifikatnya ya untuk Apa untuk malam hari Kalau siang nak sinar matahari Masih utuh Masih ada nya Masih utuh semua Masih utuh semua lor Seperti ini ya Kita cek satu persatu Untuk peredam pintu kanan kiri sudah tidak ada Peredam pintu kanan kirinya sudah tidak ada tuas kopling gas sama rem seperti ini switch lampu sen wipernya juga masih utuh masih ada semua lampu utama di sini ini untuk monitornya display panelnya di sini semua lur. baterai lampu sen lampu jauh parking brake temperatur oli masih ada semua masih komplit Seat bagian penumpangnya juga masih orisinil, masih utuh. Seperti ini ya, masih utuh. Kita cek bagian belakangnya. Ini juga untuk lampu sen ya, masih utuh semua. Kita cek yang bagian kanan. Nah, seperti ini untuk peredam pintunya. Peredam pintunya sudah tidak ada, Pak, untuk variasi peredam pintunya. Untuk seat-seat penumpangnya juga masih orisinilan semua, karpet-karpetnya juga masih Orsinilan semua, masih utuh. Seat penumpang, seat drivernya Masih tertutup semua, masih tertutup rapi. Seperti ini pak, kondisi dalemannya kabin. Mungkin nanti bisa cek sendiri seperti apa. Untuk logo 1518-nya sudah tidak ada. Kabinnya masih orisinil bukan kaleng-kaleng dan ini adalah bempernya pak ini adalah bempernya Mercy 1518 yang belum kepasang ya terlepas untuk lampu-lampunya ada semua ya lampu-lampunya sudah ada semua tapi belum terpasang seperti ini bempernya masih di bawah kita cek aja untuk engine -nya. ini adalah engine tipe OM 366A engine seperti ini bos bomnya masih menempel semua fuel solarnya masih menempel di sini semua masih utuh untuk engine nya, engine -nya masih utuh semua masih menempel semua chamber brick single piston hose bricknya hose angin chamber bricknya shock asober, as axle nomor satu shock kabinnya top atau hose jack kabin jack kabinnya masih utuh masih ada Staring, steering root steering terut, terutnya spring axle nomor satu pernya per nomor satunya ini yang ada di bagian kanan. Nah untuk nomor sasisnya itu di sini. Ini ada nomor sasisnya. Di sini ada nomor sasisnya nanti. Bila dikro ini ada nomor sasisnya. Seperti ini yang ada di bagian sisi kanan. Untuk engine-engine-nya kita cek bagian yang ada di sisi kiri. Priming pump-nya juga masih ada. Masih utuh semua engine-nya. Kita cek bagian sisi kirinya seperti apa. Ini adalah yang bagian sisi kiri. Sisi kiri. Terus ini adalah turbo pembangkit tenaganya turbo turbo dieselnya ini pipingnya yang menuju ke air cleaner seharusnya air cleanernya itu ada di depan ada di depan sini tapi sudah dipindah di belakang sini terus ini bagian alternator atau dinamo ampernya di sini dinamo ampernya terus kita cek lagi nah ini adalah SN nya yang di SASIS. yang nya di Ternyata di kiri ya, enggak di kanan, di kiri ini. Yang mungkin yang tahun muda ini tahun 94 atau 95 ini. Terus kita cek Chamber brake Excel 1 yang bagian sisi kiri sok asobernya. Spring abinya seperti ini nah itu exhaustnya ya exhaustnya ada empat ya Mercy itu beda sama yang Hino empat itu nanti menggunakan 6 silinder inline segaris lor 6 silinder inline segaris dengan engine model OM366A dengan isi silinder itu isi silindernya itu 5958 cc dengan power yang dikeluarkan 184 HP pada 2600 RPM untuk engine OM 366A Ecoliner yang ada pada tipe 15 18 ini adalah apa filter air dryer ya filter air dryer APM air produk modulator terus ini adalah Relief valve nya rally valve nya masih utuh semua masih utuh semua yang ada di sasis masih utuh semua taburnya juga masih orisinal semua masih bawaan Carat conveyor nya terus ini tempat baterainya lur ini tempat baterainya baterainya sudah tidak ada ini tempat baterainya terus kita cek lagi tabung angin kompresornya lur tabung angin kompresornya ada dua tabung angin kompresornya di sini beda sama 917 ya kita kompresornya terus kita cek ini adalah muffler muffler atau knalpot ini hand grillnya lor hand grillnya hand grillnya nah ini adalah springnya dia springnya lebih pendek seperti truk Jepang dan dia lebih lebih itu ya lebih sempurna ya daripada 917 springnya lebih pendek terus untuk bannya bannya seperti ini 60 persenan ban seperti ini banyak seperti ini ini yang ada nomor nomor Excel nomor 2 atau as nomor 2 nomor 34 34 seperti ini masih utuh ada logonya Mercy 10 lubang 10 lubang baut seperti ini dengan ban ukuran 10 inci 10 inci ring 20 atau orang bilang ukuran 2000 kita cek lagi nah seperti ini bagian belakangnya lebih pendek ya untuk springnya lebih pendek tayar spare juga masih ada Tire spare juga masih ada semini masih utuh semua terus kita cek lagi bagian belakang nah ini lampu belakangnya untuk lampu belakangnya juga masih orisinil bracket-bracketnya juga masih orisinil seperti ini sayang untuk mika lampunya sudah tidak ada nah ini ada masih ada tempat Terus ya, ya kopler anginnya masih ada, truk ini bekas truk gandengan, truk Rock King juga masih ada, ini ada truk King untuk penggandengannya, seperti ini kita cek lagi, ini elektrikal untuk kereta gandengannya, nah seperti ini, ini adalah kopler angin untuk kereta gandengan, nah ini lampunya yang bagian belakang juga masih orisinil, masih ada, nomornya Rembang, setahun lagi. Ini untuk lampu mundurnya masih orisinil semua. Kita cek baknya ya, Baknya ini bak mati lor. Bak mati itu berarti tidak bisa buka samping kanan kiri. Bak masih standar, masih standar semua bak baknya, masih utuh standar seperti ini. Ini kayaknya ini karoseri Rudi Surabaya kayaknya ini karoserinya ini. Tanya pada mengelupas seperti ini. Ini masih ada tempat toolnya di sini, tempat tul-tulnya tool di sini masih ada semua. Masih ada semua untuk baknya. Seperti ini baknya. Terus ini bagian bannya lur, ini ban yang bagian sisi kanan. Bannya seperti ini. Bannya Pak yang sisi kanan, springnya masih orisinil semua. braket bracketnya juga masih orisinil kita cek nah tempat tangki fuelnya juga masih orisinil bawaannya 1518 kapasitas 200 liter seperti ini baknya ya nanti jangan tanyakan baknya bak mati lor bak mati dalam artian tidak drop set tidak bisa buka kanan kiri seperti ini baknya ya seperti ini ya cukup demikian video yang tak buat tentang truk Mercedes Benz tipe 1518 semoga bisa bermanfaat dan apabila berminat langsung aja cek di lokasi ya cek di lokasi barangnya ada di Rembang Jawa Tengah tetap utamakan keselamatan di jalan ingat keluarga anak istri menunggu anda di rumah Sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Mas Budi, CV Dewi. Tentang menengati, gumantung, rosoran, panarimo. Diwo supire waw? Nga, 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 nga. Ndiw supire geseng kita kan. Nga, nga, nga. Marsha despen. Marsha despen. Hahaha. Pokoknya mergi.